Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang siswi SMA di Kota Medan, Sumatera Utara tewas terlindas truk bermuatan kayu. Kecelakaan ini terjadi pada saat korban berangkat ke sekolah untuk mengikuti ujian semester. Diduga akibat menghindari jalan berlubang, korban yang hilang kendali itu pun terjatuh di kolong truk bermuatan kayu yang hendak didahuluinya. Sedangkan truk pelaku langsung ditinggal kabur oleh pengemudinya di lokasi kejadian.